Ya. Terima kasih, Baras. Ya. Ya. Coba dihentikan dulu supporter Baras, anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dedi, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dikmenyur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Yoyok, Ketua Komisi Wasit PBVSI Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Taufik, Ketua Bidang Kepelatihan PBVSI Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Sriyono Sundoro Hadi, Pengawas SMK Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Probolinggo. Yang saya hormati Bapak Pengawas Bapak Suparno, Pengawas SMK Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Probolinggo. Yang saya hormati PLT Kepala SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, Ibu Haja Erni Prastiyawati, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2, Bapak Ibu Pelatih dan ofisial peserta turnamen bola voli Piala Dikmenyur Jawa Timur 2017. Perkenankan saya selaku Ketua Panitia Pelaksana melaporkan secara singkat turnamen bola voli Piala Dikmenyur Jawa Timur 2017. Yang pertama, jumlah peserta SMP MTS putra 28 peserta, putri 20 peserta. Untuk tingkat SMA SMK putra 42 peserta, putri 22 peserta. Sistem pertandingan yang digunakan sistem gugur. Jumlah pertandingan 114 pertandingan, lama pelaksanaan 8 hari, 24 November sampai dengan 1 Desember 2017. Tempat GOR SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Sumber dana, sponsorship, pendaftaran, tiket masuk, parkir, dan sumber lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadiah, trofi, sertifikat, dan uang pembinaan. Juara-juara dan hadiah. Untuk tingkat SMP MTS putra-putri, semuanya mendapat trofi dan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Dikmenyur dan Perti Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Hudiono. Masing-masing untuk uang pembinaan putra dan putri, juara 4 putra-putri masing-masing Rp1.000.000. Juara 3 SMP putra putri masing-masing Rp1.500.000. Juara 2 SMP putra putri masing-masing Rp1.750.000. Juara 1 SMP putra putri masing-masing dengan uang pembinaan Rp2.000.000. Untuk kelompok SMA SMK sederajat se-Jawa Timur masing-masing mendapat trofi, sertifikat serta uang pembinaan. Untuk juara 4 masing-masing putra putri mendapat uang pembinaan Rp1.000.000. Juara 3 maaf, ya saya ulangi, uang pembinaan tingkat SMA SMK putra putri masing-masing juara 4 Rp1.500.000, juara 3 Rp2.000.000, juara 2 Rp2.500.000, juara 3 Rp3.000.000. Kemudian masing-masing putra-putri untuk pemain terbaik SMP MTS sederajat masing-masing mendapat uang pembinaan sebesar Rp200.000. Kemudian untuk kelompok SMA, SMK, putra-putri, pemain terbaik
mendapat uang pembinaan sebesar Rp250.000. Kemudian mohon berkenan Bapak Dedi selaku bidang pembinaan SMK atau Dikmenjur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berkenan menutup turnamen bola voli Piala Dikmenjur tahun 2017 di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Disilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PLT Kepala SMK Negeri 2 Probolinggo, yang saya hormati pengurus PBPWSI Provinsi Jawa Timur, dan juga kepada Dewan Wasit yang melaksanakan kegiatan ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seharusnya yang hadir di tengah-tengah kita sini adalah Bapak Kepala Bidang Pendidikan SMK. Ternyata beliau berhalangan untuk dapat berada di sini. Saya tadi diminta tolong untuk mewakili beliau. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya tidak berpanjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anak kita yang telah berprestasi, baik itu dari tingkat SMP dan SMA, SMK. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia yang telah mendukung kegiatan ini, dan juga tak terlupakan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sponsorship yang telah membantu pelaksanaan atau mendukung pelaksanaan kegiatan memperebutkan Piala Dikmenjur tahun 2017 ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang telah berprestasi, saya ucapkan selamat sekali lagi ya. Mudah-mudahan jaga keakraban kita semua. Kalah menang itu biasa, ya. Jadi kalah menang dalam suatu pertandingan biasa. Selamat kepada SMA Negeri 1 Bangiran, Gambiran Banyuwangi, SMK Negeri 2 Probolinggo, selamat, dan juga Blitar putrinya di bagian putri dari satu sekolah mengirimkan dua tim dapat juara 1 dan 2. Sekali lagi saya ucapkan selamat, terima kasih, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kejuaraan Piala Dikmenjur tahun 2017 saya nyatakan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.